Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku ini dan Harris Koi. Cintanya seperti salon pas nih ya. Terus lengket tak akan terpisahkan walaupun panas tapi tetap melekat di hati kan ya. Dan bisa menjadi penyembuh kalau di saat waktu rindu dan kangen. Berdua di pinggir pantai menunjuk bintang di atas langit. Aduh, pantunnya pokoknya seru dan romantis banget kan. Berdua santai ya di pantai. Pokoknya langsung simak aja nih curhatan ku ini yang jauh dari Om Harris nih. Apakah Om Harris sudah benar-benar pulang ke Indonesia? Nanti bakalan dijawab sama ku ini di sini ya. Jadi emang tuh bagi aku sama yang bos di makanan enak ya, makanan murah-murah nih, boleh? Cik, mana anak yang marah bintang 5 giliran kurang kali itu entah anak murah-murah. Kamu mah gitu licik. Kamu ke Indonesia mintanya makanan bintang 5, bintang 5, restoran bagus bintang 5, giliran aku ke sana sama si Teteh makan murah-murah. Jemput Teteh di dede ya. Bahasa malam makanan banyak bintang. Bintang. Nah, hanya orang itu kepikir bahwa si lungka di hatinya, ya ya di pasar malamnya di banyak bintang di atas. Ribuan bintang. Ya. Ribuan bintang. Ya. Oh, pinter bener kok si, si lungma jago pisan sih tahu akhir lebih kak ya licik aja. Ini jalan, ini jalan, ininya jalan si Saren. Ya udah nanti aja En, 5 bulan kan En udah nggak bangkrut ya, 5 bulan Dede kesana. Enggak, boleh. En nabung ya, nabung 5 bulan biar bisa Dede di restoran baru. Ya jangan minta maaf lagi ya, jangan minta maaf lagi. Iya lagi di Makassar Dede. Gak ada, Udin udah pulang. Udah pulang. Dede juga, En, belum makan dari SDN. Sama dong, ya? Sama dong. Oh, Kang Edi di... Dede tadi habis dari Pantai Losari. Pantai itu di depan ini, yang masjid itu di depan Dede banget di situ. Masjid apa kubah-kubah itu? Tadi Dede naik hotelnya tanpa bintang. Bintang wifi bagus dah. Bener nggak? Ini mengerahkan wifi. Nggak ada wifi lung. Ini mah hotel nggak ada bintangnya lung. Di situ si En makan pepper rice itu teh ya. Mendingin apa? Lung, Dede punya coklat enak lung. Aduh, Dede punya ini. Hahaha. Ini enak banget. Nah, ini mau bamor. Nah, ini bamor. 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 Oh. Oh, durian. Habis ya En makan terus aku kayak Kadita, aku jadi inget punya durian durian musang musang nakal. Nah, ngelihat gue aja deh.
tang. Wek kemana? IPhone. Jangan wek aku es. Gak ada kotanya. Udah gue aja. Lu kayak. Dari tanggal 15 kemarin nggak tahu sampai kapan. Mungkin sampai Dede beranak di sini. Menikah di sini, nikah, putra sampai punya anak baru balik. Apa ya? Apa ya? Aku saya berharap sama hai teman-teman, siapa belum kurang lembut, kurang lembut dulu ya. Ngelag wae deh, kenapa ya ngelag terus? Tadi ngelag terus. Ya, om menang. Ya, om menang. Tapi nak ngomong ni tak faham, tapi nak ngomong tak faham. Darling, aku juga lupa sama apa. Sama apa ya? Lupa ya. Taruh aku ingat dulu. Banget deh, okay. Makan enak teman-teman kurung ngegitu. Tar dulu aku lihat. Hai Bang Durian. Hai Bang Durian. Hai Mami, hai. Tuhan bisa lupa apa ya? Tengkanya enggak? Ini loba ih. Makan kamu banyak-banyak pantas gimana enggak bangkrut. Oh, darling.
Cumi. Cumi. Enggak, itu gurita loh, enggak cumi. Gurita kan? Gurita, benar. Gurita. Gurita, karita, gurita. Sampai sih, mungkin barang dah pesan sih, karena meyakin duit, anjir. Ini kan para benar ada boros. Mungkinnya sih, iya emang, di Bandung aja, Dede. Dede yang tadinya gak suka makan, kalau sama si En makan jadi banyak. En gak suka makan nasi, En makan lain-lain. Iya, tetap hari, gak makan nasi. Tuh, si En kedahar nasi, ceng. Cemilnya. Gak suka makan ini. Cemil, ya. Hayang, En, eta En. Tadi asli, kabita, asli, dan kabita pisan, eta mah. Aduh, nasi, En. Darling, aku mau, itu kayak si En, dan... Adakah di sini, darling? Sudah digaris ya, teman. Sudah musim bubut. Hari aku masih ingat apa tadi ya? Teman-teman, oh, aku tahu. Alcohol swab. Alcohol swab. Emang Winnie dia ada dong? Iya 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 itu udah. Kan barang lebok, eh genut hantuk. Runtuh Winnie dia Seafood Makassar Good and Fresh di mana? Di mana itu? Mau makan, dia mau makan kepiting, mau makan kepiting. Tapi malam ini dia mau makan sate, ngelete, dia ngelete terus, dia ribut. Runtuh kan. Ya, maju sau lah. Ya, maju sau. Nhà bà ngoại có chứ. Nah, ini budaknya nggak bisa apa ya. Ya, Dede, udah lah. Ya udah lu, makan lu ya. Dede, mau udahan ya. Ya, bye-bye, Dede. Selamat makan ya, sayang. Dadah. Makan yang banyak ya. Ya. Bye. Oh, awesome.
cầu luôn á. Không nhạc nhẹ lắm. Mr. Boy nè. Thank you.
Cuma en tahu dia. Ada orang ngomong dia enggak
Udah gemoy, Harit udah juga gemoy. Harit juga gemoy. Ya mungkin di Bocil, tapi kemarin Bocil, tapi sekarang di Dewasala. Good boy, Dewasala. Ini tahu. Eh, jangan ngomong diri. Nanti ya teman-teman di Romen, jangan tanya di banyak ya. Jadi sekarang fokus so happy bahagia. Mungkin ngomong-ngomong di sedikit, tapi jangan tanya di mana hidup di rumah individu. Ya di rumah individu di ada kerja. Aku ada kerja di tetap di kerja di YouTube. Nah, tapi teman-teman tanya di mana di rumah di setiap hari di rumah di ya jalan di mana setiap hari sendiri di rumah edit video cari konten nah ini ya jadi nanti di ada live teman-teman tahu lah di edit video sudah lah mungkin di live ya Bunda Hatun Bunda di edit video sudah lah di live lah, teman-teman lihat lah tahu lah sekarang disibuk ya cuma menye sama dia
di Indonesia sampai pulang Vietnam lo 21 hari. Oke. Jadi cái này nó vô nhẹ nào kiếm cho gì à? Dạ, 21 hari. Cái bản là gì à? Jadi Lela, Lela, capek, capek tapi happy, happy. Ya, sekarang rindu Indonesia, rindu sayang, bunda, bapa, banyak orang baik, dede, diva, kakak, ayah, kemarin, orang malik, orang melihat enak ketemu orang ketemu sekarang di rumahnya mungkin sekarang hari ini dah baru pulang belum di rumahnya tapi mungkin besok atau besok di rumahnya tapi sekarang di rumah enggak sedih banyak
Seru dan lucu ya kalau ngobrol bersama Dedek Lubis nih Kuene. Tadi udah bilang ya kalau Harris lagi edit video nih di rumahnya. Mungkin beneran udah pulang ke Indonesia ya, tapi hanya waktu yang tahu. Kalau nanti muncul lagi di Vietnam berarti belum pulang. Kalau udah gak ada berarti udah pulang ya teman-teman.